Sejak dahulu kala. Ada Estelle. Ini ada salah satu kesegaran menyegarkan di tengah terik panas. Alun-alun. Gimana sih rasanya? Hari kan terus berlari, bayangi gelisah hatimu. Terpisah ruang dan waktu, tempatkan masa lalumu. Tenangkan untuk berikan gairah asma di jalanmu. Tenangkan, yakinkan bisa. Ambillah cahaya di hati, jadikan motivasi. Jadi ini kenapa dinamakan es teler? Sekali suap langsung teler. Aku coba. Tadi kita udah makan di rumah makan Lenggan Jati, makan bakso sama es teler. Ternyata di luar ada mang-mang yang jualan rujak khas Indonesia. Coba kita tanya dari gimana rasanya. Gimana rasanya deh? Wah, segar banget banget. Cobain. Segar parah. Hari kan terus berlari, bayangi gelisah hatimu. Terpisah ruang dan masa lalumu. Tenangkan untuk berikan gairah asma di jalanmu. Tenangkan, yakinkan bisa. Ambillah cahaya di hati, jadikan takutkan dunianmu. Hadirkan semangat. Kami tadi udah jajan di salah satu toko roti terkenal di Bandung. Ya, Sidodadi ini dulu adanya dari sejak 1954-an ya. Waktu saya kecil juga saya pasti kalau jajan roti ke sini. Nah, tadi kita di dalam udah jajan roti horn coklat. Ini bentuknya. Kita coba langsung ya. Destinasi terakhir kita di Ula Kuliner Sudut kali ini. Sekarang kita ada di salah satu restoran yang terkenal banget dari dulu sampai sekarang. Sekarang namanya dulu Peta Rasa, sekarang jadi Rasa. Kita coba ini dulu. Sekarang kita lagi ada di Peta Rasa. Jadi rumah makan rasa ini udah ada semenjak 1930. Terkenal sama es krimnya yang lembut. Jadikan takut dan dunia mu hadirkan semangat.
Selamat malam.